perjalanan akan memberikan kita banyak hal tentang pemahaman hidup yang baik. Sebuah petualangan akan memberikan Anda cara baru dalam memandang kehidupan. Semoga petualangan Anda membawa Anda lebih dekat bersama keluarga, bahkan saat mereka membawa Anda jauh dari rumah. Inilah sebuah kisah perjalananku yang akan menjadi sebuah memori di masa depan. Pagi, Dek. Udah bangun, Dek? Kakak? Belum bangun lagi, Dek? Mau berenang? Aduh, yuk. Kita pindahlah dulu ya. Malam tuh kita bermalam dekat SPBU sini nih. Kita mau pindah, mau cari tempat mandi dulu. Biar segar. Yuk, kita jalan lagi ya. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. Kira-kira di mana kita mau mandi nih, Dek? Hah? Mandi di apa aja kita? Di air terjun. Air terjun? Ayo nyari air terjun di sini. Di bawah deh. Iya. Kita ke bawah lah, yuk. Hah? Ke bawah. Ah iya deh. Kita mau nyari SPBU, payah ya. Kecil SPBU di sini. Mau cari sungai pun enggak ada payahnya di sini. Iya kan, Dek? Kayak melewati lembah kita ya. Ambil. Wow, embun-embunnya berjalan ya. Ini kayak melewati lembah kita di sini nih. Iya. Dingin, dingin kan? Jalannya pagi ini masih sepi, belum ada orang. Wih, hutannya memang cantik. Ini jalanan basah nih karena embun. Nah, ini kita sudah sampai di dekat Parapat ya. Parapat. Dekat Danau Toba. Ini sebelah kita ini danau nih, teman-teman. Tuh, dekat belakang tuh ya, danau. Cuman ini karena hari Minggu, jadi padat satu deh danau ya. Nah, danau kan? Iya. Jadi karena hari Minggu padat di sini ya. Kita cuma jalan aja. Ambil ke sana. Ramai. Antrinya panjang. Ini kita melewati tadi kita melewati pinggiran ya. Pinggiran danau. Kayak danau Maninjau gitu ya. Tapi besar ini, kapal bisa lewat di sini. Iya, santar di depan, kita kiri nih. Kita
kiri ya. Ya kiri. Jalan alternatif. Kapanjahe. Mantap. Terus sejauh 91 km. Oh, 91 km. Iya kan, betul kan? Ya. Berarti kita lewat jalur alternatif ini ya. Iya, alternatifnya nih. Kalau ke atas lagi kita gitu, ke Medan lah. Iya. Siantar, kita kan mau ke Takengon arah ya kan? Ini kita melewati jalur alternatif nih ya. Menuju ke Kapanjahe. Kita kan mau ke arah Takengon. Tadi kalau kita lurus itu tuh kita ke arah Medan itu. Pematang Siantar. Jadi kita belok kiri ke arah Kapanjahe sama ke arah Takengon nanti. Ini jalurnya agak kecil nih. Kelihatan melewati hutan nih. Karena ini jalur alternatif namanya ya. Mudah-mudahan aja aman jalannya di sini. Jalanannya bagus nih. Tapi enak ya suasana ya. Dingin. Karena mungkin dekat hutan itu kan, pepohonan itu. Jadi suasana dingin. Tenang, memang gak ada rumah satupun sini. Sepanjang jalan nih, hutan semua. Bayang nih kalau malam nih. Lewati hutan belantara nih. Jalan bagus tapi kecil. Enggak. Ini kalau kita mau ke Kapanjahe ke sini kita lewat nih jalur ini. Jalannya sepi, satu-satu aja orang lewat. Ini kalau kita arah dari Parapat menuju Kapanjahe kita mendaki nih. Wih, ini mirip kayak di Pasaman Timur ya. Jadi ya, Pasaman Timur dibentuk ini. Hutannya hutan belantara. Hari mau roti nggak? Mau. Ya roti ini. Iya. Sini nggak duduk lah. Duduk lah. Hari pakai mesis mah. Roti untuk siapa tuh, Dek? Ada yang buatkan. Kan dia ada buatnya. Udah siap dah. Untuk siapa? Papa dulu. Kak Ica. Ini untuk siapa lagi nih? Untuk siapa, Dek? Untuk Mama. Eh, baik kali lah deknya. Papa ada buat kan? Untuk Papa, Dek. Tanya lah, Papa mau. Sekarang ini kita berada di daerah Simalungun ya, di dekat hutan pinus. Sini dingin ya, adem. Dikelilingi sama hutan-hutan pinus, sama perbukitan dan hutan-hutan ya. Kita mau masak dulu, masak nasi untuk makan siang.
kita masak semalam. Buat telur sana, Kak. Kita buat semalam, yuk. Ini, Bo. Ya, apa ini? Ini, Bo. Oh, panci. Oh, iya. Wih. Harus itu ya. Pak, hati-hati kabel. Ya. Di mana, Pak? Bawah. Iya. Dia pasang bom itu. Awas, ya, meledak nanti, Dedek. Hati, ada bom. Meledak nanti, Dedek. Ada bom. Ada bom. Meledak deh nanti. Jangan meledak lagi. Mama aku masak lagi. Ini meledak lagi. Kemana telurnya? Dua lagi lama. Semuanya nyuri ya. Nah, satu lagi. Ini kita lagi di mana nih, Pak kita? Wow, mantap, Mim. Nih. Jengkolnya mana ya? Mana ada taruh, Dek? Apa di bawah ini? Mama taruh. Hah? Sebelah sini. Ah, itu dia rendang jengkolnya tuh. Rendang jengkol nanti iya. Kentut. Ih, bau. Iya. Tapi bau enak itu. Oh, teplonnya ini. Nih. Panas. Masak apa, Dek? Nasi goreng. Bawal kayak itu. Masak jengkol kita. Gunting, tolong gunting. Mau tentang jengkolnya. Jengkol apa tuh? Bisa ada jengkol. Oh, tapi dia. Harum deh. Biasa yang masak. Tadi masak ya. Itu tuh bukan itu. Pakai ini dia. Enggak itu. Pakai ini kan dia kan, Pak. Harum deh. Itu aku. Jadi lapar kita, Dek. Enak. Mulai lapar, Kak. Wangi dulu. Ya, sabar, saya lagi masak. Buka sendalnya, Kak Ira. Ini dingin ya, kan? Buka sendalnya, Kak Ira. Allahu Akbar. Lay down and I play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Ini enggak lelah nih, Dodek. Dari itu lalu. Nah, nih. Ini dan ini. Ada berapa telurnya? Dua. Oh, bentar. Satu lele. Ye, dapat dua. Ini punya siapa nih? Ini siapa? Punya Jo. Nih, sini. Pindahkan. Telurnya dipindahkan. Nah.
Minum. Dua telur. Siapa nih dua telur ini? Ayah. Double. Tertinggal. Ih, kita makan pakai jengkol nih. Rendang jengkol. Telur sama jengkol aja kentutnya aja sama. Eh, tapi lebih bau telur lagi, Dek. Paling bau jengkol lah, kentutnya aja bau aja. Adek, cobalah dulu jengkol. Nah, coba jengkol nanti ketagihan. Coba dulu. Saya mau keluarnya aja. Nah. Enggak lah. Anissa dia malu-malu deh nyoba jengkol ya. Ambillah. Nanti di belakang kamera baru dimakan ya jengkolnya. Jahim lah dia. Mana sendoknya? Kabinah. Ini jengkol premium. Jengkol mahal ya. Termahal. Iya, segitu aja harganya 55.000. 10 jengkol kayaknya. 10 jengkol. Ini jengkol rendang ya. Iya. Enak juga ya. Dia minta 2 telur aja. Enggak lah. Dia ambilnya. Kakak lah minta 2 telur aja kan, Kak? Mm-mm. Yang ngambil siapa? Yang ngambil gua. Pertama itu Ija, Ija letaklah dulu. Kakak minta 2 telur, yang makan Adek. Enggak, lo Adek. Ih, Papa ada telur lele siapa nih? Kenapa Papa itu enggak ada serang? Apa bilang-bilang ada bocil? Kan ada bocil. Bocil. Dia juga bocil. Gue udah besar gue. Dia udah 4 deh. Udah 4 SD. Jadi yang bocil siapa? Kaira. Tapi ya bentuk Adek bentuk bocil bentuknya Adek. Bentuk anak bocil yang kayak bocil yang suka makan telur. Kaira pengen punya adik katanya. Iya. Berarti dia bukan bocil lagi, adiknya yang bocil. Iya kan belum ada adik. Ayo lapa. Ayo lapa. Apa yuk? 6 tahun ya. Lantar apa bertablet. Terus beli adik, beli adik. Di mana beli adiknya? Enggak bikin adik. Ya? Beli aja lah. Beli itu mainan. Oh, beli mainan. Ya mainan aja lah. Enggak, ada suka punya bayi, tapi ada suka Maret, Indomaret, Indomaret. Iya, apa? Indomaret. Alfamart, Indomaret, supermarket, 11.